Kegiatan apel rutin di lapangan Mapolres Asahan diisi dengan penyerahan penghargaan seorang personil Babin Kamtibmas dari Polsek Air Joman yang bernama Ibtu Mahmudin. Kapolres Asahan AKBP Putu Yuda Prawira langsung memberikan penghargaan berupa piagam personil yang berprestasi. Penghargaan yang didapat Ibtu Mahmudin karena ingin menciptakan Polri yang dicintai masyarakat dan Polri yang ingin dekat dengan masyarakat. Terciptanya dua unit mobil pribadinya yang dibuat sebagai mobil ambulans dan mobil patroli itu demi membantu pelayanan masyarakat Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kapolres Asahan AKBP Putu Yuda Prawira mengapresiasi salah satu Babin Kamtibmas tersebut yang berprestasi di Polsek Air Joman yang sudah menyediakan dan menyumbangkan mobil pribadinya yang digunakan untuk mobil ambulans gratis untuk masyarakat dan mobil patroli Babin Kamtibmas. AKBP Putu Yuda Prawira juga berharap kepada jajaran Polres Asahan agar dapat meniru prestasi dan inovasi Ibtu Mahmudin BB serta bisa menciptakan inovasi-inovasi lainnya yang tujuannya membuat yang terbaik memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Hari ini kita memberikan penghargaan kepada salah satu Babin Kamtibmas kita yang berprestasi atas nama Ibtu Mahmudin, yaitu Babin Kamtibmas Kecamatan Air Joman, di mana beliau menyediakan atau menyumbang mobil pribadinya untuk digunakan sebagai ambulans gratis untuk masyarakat dan mobil patroli Babin Kamtibmas. Jadi ini saya serta jajaran Jabat Utama Polres Asahan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibtu Mahmudin atas inovasinya, atas prestasinya. Saya berharap inovasi-inovasi seperti ini dapat ditularkan kepada seluruh personil Polres Asahan. Dari Asahan Sumatera Utara, Rudianto melaporkan.